Oke, karena ada buatan mengatakan tak kenal itu maka tak apa. Sayang ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita kenalan dulu ya, supaya saling sayang, begitu ya. Oke, baiklah. Perkenalkan adik-adik semuanya, beserta bapak, ibu guru yang kami hormati. Kita dari Arena Tour and Travel yang bekerja sama dengan PO Sejauh Furnindo ya. Untuk yang ingin pertama kali saya perkenalkan yaitu untuk bapak driver kita. Beliau bernama Bapak Didit ya. Dan beliau dibantu oleh co-drivernya, beliau bernama Bapak Udin. Dan di sini yang berada di tengah-tengah adik-adik semuanya, nama saya Evi. Iya, mungkin bisa dipanggil apa ya? Panggil apa? Tadi ada yang panggil saya ibu. Panggilnya kakak aja ya. Iya, karena ini kan sepertinya kan masih seumuran paling ya adik-adik ya, sama Mbak Evi ya. Iya, paling bedanya beda 2 tahun atau 3 tahun, karena kan masih tingginya kan sama ya. Oke, baiklah, di sini saya bertindak sebagai tour leader-nya adik-adik yang nantinya kita akan menemani adik-adik dimanapun kita nanti akan kunjungi ya, baik di objek wisata, baik di rumah makan ataupun di tempat pemberhentian lainnya, begitu ya. Nah, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya. Nih, beliau berada di tengah-tengah saya juga, di depan saya ya tepatnya. Nah, ini beliau bernama Mas Huda. Nah, Mas Huda ini bertugas mengambil gambarnya adik-adik. Jadi silakan nanti kalau semisal adik-adik Mas Huda lewat ya, silakan nanti lepaskan tangannya ya untuk adik-adik supaya nanti bisa masuk ke kamera ya. Lumayan loh jadi artis ya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ya. Langsung saja kita masuk ke uji fasilitas kita ya. Untuk fasilitas yang ada di bis kita ini dilengkapi dengan AC dan audio video ya. Barangkali nanti kalau ada adik-adik yang ingin nyanyi karaoke, boleh di sini. Di sini ada yang suka nyanyi? Ada. Mana? Boleh, Putri. Mana? Putri itu mana? Langsung. Ah. Putri, jaketnya kebaruan ya? Oke. Oke. Mbak Evi kok gak pinjem ya? Nanti pinjem ya? Apa? Oh, klambi. Klambi itu bahasa Indonesia nya apa? Baju ya, oke. Bahasa Jawanya. Betul. Oke, dilanjut ya lagi untuk fasilitas tadi selain yang Mbak Evi sebutkan ya, selain AC dan audio video ya adik ya. Nah, sebentar, Mbak Evi minta waktunya dulu. Paling 5 sampai dengan 10 menit ya. Ini gak lama kok, tenang aja. Nanti adik-adik bisa nyanyi ya, tenang aja. Ini adik-adik ya, karena kita di bis AC ya. Untuk adik-adik barangkali yang tidak suka AC, mungkin AC-nya jangan ditutup semuanya ya. Silakan dibuka sedikit supaya tidak mengembun nantinya ya, dan tidak ada yang bocor nanti depan. Jadi silakan AC-nya dibuka dulu sedikit-sedikit, jangan ditutup semuanya. Oke? Oke, buka dulu semuanya yang masih ditutup atasnya. Sudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain AC dan audio video, kita juga menyediakan bagasi atas ya, yang fungsinya untuk meletakkan barang-barang kecil seperti tas-tas kecil ya, dan makanan-makanan ringan kecuali air mineral ya adik-adik ya. Untuk adik-adik yang membawa air mineral mungkin bisa diletakkan di depan tempat duduknya adik-adik, karena di situ sudah ada tempatnya sendiri ya. Jadi jangan diletakkan di atas, karena apa, takutnya kalau adik-adik ada yang lupa nutup ya, nutupnya kurang kenceng, mungkin itu nanti di atas bisa bocor ya, bisa tumpah, begitu ya. Nah, setelah adik-adik membuka bagasi atas, diharapkan adik-adik silakan ditutup kembali supaya tidak ada barang-barang di atas yang terjatuh menimpa adik-adik semuanya ya. Nah, kita juga menyediakan tempat untuk mengecas yang berada di bagasi atas. Mungkin bisa dicek adik-adik ya, di bagasi atas itu untuk yang ada rongga-rongganya ya, atau yang berlubang, itu ada tempat untuk mengecas. Di depan ada, di belakang ada, kiri kanan ya. Nah, khusus dalam bis kita ini tidak diperbolehkan untuk mengecas power bank, khusus hanya untuk HP saja. Jelas? Jelas ya. Baiklah, kalau sudah jelas, jadi nanti semoga tidak ada yang melanggar peraturan kita ya. Jelas? Oke. Nanti kalau semisal ada yang mengecas selain HP, mungkin bisa saling mengingatkan ya, tempat sebangkunya atau teman kiri kanannya ya. Karena ini perjalanan kita menggunakan bis pariwisata ya, tidak seperti di rumah sendiri. Jadi untuk aliran listrik pun tidak stabil kalau di sini ya.
takutnya nanti kalau dilanggar bisa menyebabkan konsleting adik-adik. Gitu ya. Jelas? Oke, baiklah. Ini Pak Evi menyampaikan seperti ini karena untuk keselamatannya adik-adik. Gitu ya, jadi silakan nanti ditaati untuk peraturannya. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Untuk si tempat duduk kita, adik-adik ya, ini berjumlah ada 52 si tempat duduk ya, yang dilengkapi dengan sandaran sangat atau handhold ya. Yang di sebelah kiri dan kanannya ini adik-adik bisa dipergunakan ketika adik-adik mungkin capek tangannya ya, ingin disandarkan. Tinggal dinaik turunkan saja ya. Nah, barangkali adik-adik lelah atau capek punggungnya, ingin menyandar ke belakang ya. Nah, karena ini untuk si tempat duduk kita ini kurang lebih ada 52 si tempat duduk, jadi silakan diaturnya secukupnya saja ya, karena kasihan teman yang di belakang takutnya kesempitan ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang ingin mengatur maju mundur cantik bisa ditekan itu sebelah kiri kanan ada tombol warna orange ya. Jadi kalau ingin disetting ke belakang tinggal ditekan saja ya. Ditekan sambil didorong ke belakang. Setelah itu, adik-adik ketika ingin mengembalikannya lagi maju ya, tinggal ditekan lagi sambil ditarik ke depan ya. Untuk yang di pojok-pojok sebelah kaca atau yang duduknya di paling pojok sendiri ya, itu ada tuasnya ya. Jadi adik-adik bisa menyettingnya juga begitu ya, kecuali yang di belakang sana ya. Yang di belakang tidak bisa disetting adik-adik ya, karena sudah pol ya. Nah, jadi berbahagialah yang di belakang. Oke? Jelas? Yang belakang ya, kita juga menyediakan P3K adik-adik ya, P3K atau obat umum ya, yang terdiri mungkin dari antimo ya, terus ada obat sakit kepala begitu, lalu ada minyak kayu putih serta plastik resek ya. Nah, nanti akan Mbak Evi bagikan satu persatu untuk plastiknya supaya untuk jaga-jaga adik-adik ya, atau antisipasi ketika adik-adik mungkin merasa pusing atau mual begitu ya. Nah, nanti ketika plastiknya sudah terpakai ya, atau sudah berisi sesuatu ya, silakan nanti bisa ditali dan dibuang di tempat sampah supaya tidak tumpah gitu ya. Jelas? Baik, kalau sudah jelas semuanya, saya lanjut lagi untuk adik-adik ya. Untuk di dalam bis kita ya, tidak diperbolehkan untuk merokok. Pastinya saya percaya untuk adik-adik semuanya di sini tidak ada merokok ya. Dan tidak diperbolehkan untuk membawa makanan kopi ke dalam bis ya, karena untuk baunya itu menyengat ya. Apabila ada adik-adik yang membeli kopi, silakan dihabiskan dulu di luar bis. Begitu, jelas? Nah, nanti jika sudah habis, silakan boleh naik ke dalam bis lagi untuk kita lanjut perjalanan. Seperti itu ya. Dan untuk adik-adik ya, karena ini kita perjalanan jauh ya, diharapkan nanti apabila ada adik-adik yang merasakan satu penyakit yang memang kita rasakan ketika bepergian atau perjalanan jauh, yaitu penyakit HIP, hasrat ingin pipis ya. Nah, hasrat ingin pipis. Apabila nanti ada yang kebelet ya, atau kebelet pipis, yaitu tadi HIP ya, bisa bilang sama Mbak Evi, kalau enggak sama Mbak driver kita, biar kita carikan solusi yang terbaik, yaitu di SPBU yang searah dengan kita ya, yaitu di sebelah kiri jalan. Nah, Mbak Evi harapkan ketika nanti adik-adik berhenti di salah satu SPBU ya, nanti silakan dipersiapkan untuk uang recehnya ya, biasanya sekitar 2.000 rupiah ya, maaf, 2.000 rupiah ya, untuk adik-adik nanti memberikan sedekah ke mana, sedekah atau infak ya, di toilet yang akan kita kunjungi. Begitu ya, yang belakang jelas. Oke, cara saya sampai ke belakang ya dek ya. Oke, itu yang pakai headset kedengeran nggak Pak Evi ngomong? Dengar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain tadi ya adik-adik ya, kalau adik-adik merasa malu ya untuk bilang kalau kebelet pipis ya, silakan bilang sama bapak guru atau ibu guru biar disampaikan pada kita ya. Jelas ya. Nanti jika sudah selesai dari adik-adik menyalurkan hasrat ingin pipisnya, bisa langsung kita kembali ke bis ya, untuk dilanjutkan perjalanan lagi ya adik-adik ya. Sebelum kita meninggalkan tempat ya, silakan dicek dulu kiri kanannya ya, Mbak Evi minta kerjasamanya ya, dicek dulu kiri kanannya supaya tidak ada teman yang tertinggal ya. Oke, begitu adik-adik ya, untuk fasilitas kita ya.
Barangkali untuk fasilitas ada yang ditanyakan? Wifi. Wifi-nya apa tidak, Pak? Furnido 20 itu passwordnya, ya. Furnido 20. Furnido. Sejak Furnido lah yang diambil Furnidonya saja, ya, untuk password wifi-nya. Furnido 20. Ya, sudah. Sudah? Pakainya F Fanta. Tidak pakai spasi. Coba. Dicoba semua F besar apa F kecil. Kalau tidak bisa, ya mungkin nanti bisa dicoba, ya. Buntu. Belum dihidupin, sekarang. Belum dihidupin.